Sektor pelancongan di Jongke Walk Melaka yang merupakan antara kawasan tumpuan utama pelancong ke negeri itu mencatatkan kerugian 2.5 juta ringgit sehari akibat penutupan sementara sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 pada Mac 2020 lalu. Expo Pelancongan Kebudayaan dan Warisan Negeri Datuk Muhammad Jailani Khamis memaklumkan ia sekaligus menjejaskan hasil pendapatan kerajaan negeri serta kerajaan persekutuan. Beliau berkata angka itu dinilai berdasarkan anggaran 10,000 pelancong yang mengunjungi kawasan itu sehari dengan setiap mereka membelanjakan RM250 untuk membeli belah. Kita mempunyai prinsip realistik. Realistik di mana kalau kerugian sebanyak 2.5 juta sehari secara generalnya atau secara amnya pada para peniaga jangka waktu memang benar, kita cakap memang benar. Dan PKP kali ini saya rasa Melaka sepatutnya sudah berada di fasa kedua. Cuma kita berharap perancangan kerajaan negeri nak menghidupkan balik Jongke Walk dengan beberapa lagi jebat street dan sebagainya yang memang kita dah wujudkan, malah dah nak masuk fasa yang seterusnya bagi menggalakkan para pelancong datang ke Melaka. Tetapi akibat COVID-19 ini, kerugian ini tak dapat dibendung dan malah kita boleh cakapkan dia efek hampir 95%. Mula selanjut katanya, kerajaan negeri turut melaksanakan pelbagai pendekatan bagi membantu pemain industri pelancongan terjejas di Jongke Walk akibat tidak dibenarkan beroperasi dalam tempoh Pelan Pembangunan Negara PPN. Sementara itu, hampir 80% peniaga di Jongke Walk terpaksa menghentikan perniagaan bagi mengurangkan tanggungan perbelanjaan. Kadang niaga dulu, kita orang kerja 11 orang, 10 orang bekerja. Tapi adalah setiap ada kerja. Tapi sekarang ni pasal terjadi COVID, dah kerja pun 5 orang, 6 orang je. Tapi nak bayar kerja pun tak ada tiari kerja. Satu hari lang. Tapi miaga pun turut lah sekarang. Pasal bila dapat buka meja, ada bagi seorang satu meja, 2 orang makan, okeylah, milah kita boleh dapat kau-kau sikit-sikit lah. Tapi yang ni kita duduk pun alatkan tempat pelancong. Alatkan kereta je lah, luar punya orang. Langsung tak ada orang sekarang sini. Dulu okey, boleh tahan lah sekarang. Sini pun tak ada buka lagi kedai banyak. So, buat take away lah. Susah sekarang ni. Dulu, tengok punya orang hari Jumaat, Sabtu, Ahad, dia punya orang tentu banyak dekat Jongke sini. Bukan Jongke saja, negeri Melaka pun banyak pelancong datang untuk tengok heritage Melaka. Sebab sekarang ini pelancong pun boleh cakap sampai kosong lah. Melaka ni suar teruk. Pasal apa tak, tempat ni orang pelancong. Bila tak ada pelancong sini teruk lah. Orang tempatan tak datang sini. Tak? Sebab sini kedai sewa-sewa dia mahal. Tapi dia jual barang pun ada harga tinggi sikit. Pasal tempat pelancong. Lagi pun satu hari ya. Mau kira 10% pun tak ada lah berniaga sekarang. 10% berniaga pun tak ada. Dapat RM2 lah, macam dapat RM20.